Bang, begadu yuk. Atur aja jadwal abang ya. Ya, balik lagi di channel Gandhi November Slow Clan. Slow Clan digonceng. Oke, ini adalah salah satu episode terbaru aku yang namanya Gandirection. Gandirection itu sekumpulan orang-orang yang mensupport aku buat namanya jadi Gandirection. Jumat kemarin aku habis ngerjain followers aku yang jumlahnya nggak begitu banyak. Jadi kemarin tuh aku buat snapgram. Snapgramnya itu isinya kayak gini. Hari ini aku memutuskan kurang dramatis. Ulangi. Hari ini aku memutuskan untuk berhenti ngevlog dan upload video. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini adalah keputusan yang berat. Mungkin juga disayangkan oleh banyak orang, tapi ini adalah jalan yang saya pilih. Terima kasih untuk semua yang telah mendukung. Wow. Saya memutuskan untuk berhenti ngevlog karena ini udah malam. Saya ngantuk. Jadi mau tidur. Jadi besok aja lah kita ngevlog lagi ya kan. Serius amat bacanya tong. Ya, kira-kira kayak gitu. Dan setelah aku buat snapgram itu, rupanya banyak kali yang nge-DM awak. Hampir 30-an orang. Jadi aku punya ide untuk membacai DM kalian satu persatu. Inilah reaksi followersku ketika aku buat snapgram kayak yang tadi itu. Isdi, cewek nih. Bang, udah pernah disambut pakai bangku, mak. Galak kali, kayak gini lah cewek-cewek Medan ya. Jangan berani kalian ganggu cewek Medan. Disambut kalian pakai bangku, benjol kepala kalian. Walah bang, slow pun aku diboncengan katanya. Mantap. Devi Nur Lestari. Jahara bang, jahara. Jahara bahasa apa ini Devi? Pakailah bahasa Medan yang benar. Untung aja gak tahu alamat abang. Kalau tahu mau aku singgahi tadi, cuma bilang bunuh aja kami. Janganlah kayak gitu. Robert Motovlog. Kamping. Camping maksud kau? Hah? Bawa tenda? Cibayak kita? Camping apa kambing nih? Goa Lubis. Sumpah kaget bacanya bang. Aku juga kaget baca IDM kalian banyak kali. Indah Sari. Titik ___. Iya. Susah kali username mu dek. Kok cowok mau ngelamar kau nikah susah juga ya kan? Saya terima nikahnya Indasari titik ____. DM-nya cuma ketawa lagi. Hahaha. Tahun ini sambil nge-DM, mukanya datar aja nih. Hahaha. Putra 1133. Edan. Kalau yang Edan, gua bilang pula aku Edan. Gimana sih bacanya ini? Putri TSYA, Putri Tasya nih kayaknya. Tamasya. Bang Gandhi butuh piknik ya? Enggak, aku butuh kamu. Cut ya, nanti cewek aku nonton payah ya kan. Cut. Ingat ya, kameramen, editor, cut. Aditya, pikir serius. Serius lah aku jalani hidup sama adik itu. Smile aja ya bang. RNGGSS. Apa ini ganteng-ganteng serigala? Username kalian aneh-aneh ku tengok. Serahlah bang, serah. Pala deh bang. Gua udah serius bang. Sampai mikirin apa masalahnya. Sumpah nggak lucu nih bang, kesel banget gua dah. Wah, betawi banget lu dah. Lu jangan say iya deh. Ya gua gantar lu mulut lu lo. Kalau berani sama gue. Awas lu kalau berani sama gue. Tampol lu mulut lu lo. Orang Medan nggak kayak gini dia. Udah serius kali aku nih bang. Sampai kupikir apa lah masalah abang ini kan. Sumpah nggak lucu ini. Palak pula awak abang buat ya. Nah, itu orang Medan. Kok dia tadi nggak betawi bos. Dah mau protes aku, bah kirain betul. Protes pun kok sama siapa? Anggota DPR? Wali kota? Jalan aja aku protes gak dibetul-betulin. Dewi __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 
ya, buat sensasi aja, hampir copot jantung. Dosa kali awak kalau copot jantung ya kan. Pak kenapa-kenapa dia ditanya dokter. Gara-gara snapgramnya ganti November. Udah masuk penjara, Wak. Kami sayang abang loh.
Jangan buat jantung kami jadi copot. Aku sayang juga sama kalian. Makasih Dewi jadi sedih. Lanjut, Yani Nasution. Sumpah bang, kaget kali. I-nya panjang sampai Deli tua. Janganlah sampai off bang, nanti nggak ada lagi yang bikin awak ketawa. Jomblo tuh butuh hiburan bang. Lanjut, Halimah Payo Bada. Ya Allah, hampir copot jantung adek bang. Pada kena serangan jantung semua kalian ya. Payo bang, gawat bang. Bang underscore Skobul. Haha, mau jadi apa Kota Medan kalau seorang motovlogger yang super kritis seperti Bang Gandhi nggak ngevlog lagi? Bang, awak bacanya udah serius. Jangan berhenti ngevlog ya bang. Slow kalian diboncengan. Wah, siap. Slow juga diboncengan. Yah, kenapa bang? Sayang kali lah bang. Pakai emot-emot sedih gitu dia kan. Aku balas lah. Di paling bawah dijelasin kenapa berhenti ngevlog. Gue bilang ya kan. Terus dibalas dia gini. Udah baca kok bang, sengaja biar abang balas. Prank awak bos, aku ngeprank orang awak yang diprank. Fauzan Aziza. Aku suka kali video-video dan vlog-vlog abang di YouTube. Top dah. Iya dibalas juga. Kila dekku, makasih udah DM ya. Kila dekku, makasih udah DM ya. Kurang ajar, kirai betul juga. Weka 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 weka. Orang Indonesia lo ketawa pakai weka weka. Gara-gara Edozel nih. Edozel setiap judul YouTube-nya pasti ada wek 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 wek. Kenapa coba? Aduh. Balaslah. Kena deh. Kayak pula itu. Kugas kan nanti. Ya katanya. Wah ngeri kali ini. Cek Medan kayak gini. Sur kali aku. Ganas ya. Kita tengok akunnya ya. Hazrin Hafsibuan. Kau ini orangnya. Wow. Wow. Sur. Stalking aja. Sarah.kiwis. Bang, begado yuk. Atur aja jadwal abang ya. Diajak berantem kok bang. Mak, ngeri nih gue bilang ya. Hampir lupa bernapas aku ya. Untung gak langsung OTW Medan nih, kata dia. Galak juga ini. Terus di terakhir dia bilang kayak gini. Aduh, entahlah bang, meledak kali rasa cinta. Meledak kali rasa cinta. Kalilah aku. Ini cemana kata-katanya deh. Aduh, pusing abang bacanya. Aduh entahlah bang, meledak kali rasa cinta kalilah aku. Iya dekku, makasih banyak udah DM, makasih banyak supportnya. Hahaha, kena prank padahal udah semangat kali pengen nanyain. Kenapa bang? Ya sayang kali bang kalau sampai berhenti, ya ampun. Acetamin 0 pen. Apa username kau ini wak geng? Blengcek. Blengcek itu bahasa apa? Nah jadi sebelum dari DM-DM tadi aku kirim dulu ke grup Ganda Nexen. Jadi ada grupnya, tapi aku gak mau masukin banyak orang lagi karena kemarin sempat ada kickers-kickers yang kurang ajar. Fitri. Mak, Fitri Mozzarella namanya. Ah lu bang ya. Baru Ika. Ika Permatasari. Hahaha. Udah makan lu bang. Kalian orang Medan lu, gak usah pake lu gua. Novita, Nov. Ini Ganda Nexen dari Bogor, kemarin udah ngirimin lapis Bogor. Makasih Novita, lapis Bogornya enak. Sorry gak sempat dibuat video karena takut basi ya kan. Jadi diajarlah aja lah terus sampai habis. Yang penting habis ya, lapis legitnya makasih. Lapis legit, lapis Bogornya. Makasih udah ngirim Novita. Debi Permatasari. Orang Aceh. Jadi Aceh tapi sekarang lagi kuliah di Medan. Baru kuliah di Medan. Ah, shock banget. Ah, shock bacanya, bang. Shock kereta deh, shock yang di belakang itu. Genjot-genjot itu. Dinda Pratewi ngajak gado bang Gani November. Oh, maksudnya gado-gado ya kan. Makanan yang ada tahunya, ada sayur-sayurnya itu dia. Ya, jadi intinya dari semua DM ini rata-rata sih alhamdulillah positif, walaupun cuma ada yang kesel-kesel dikit ya, tapi mereka support aku. Aku makasih banyak buat semua yang udah support aku. Menurut aku kalian adalah keluarga baru aku, kawan-kawan baru aku, sahabat baruku yang ngasih aku support, ngasih aku masukan. Itulah kenapa aku kasih nama Gun Direction. Gun Direction itu berarti tujuan. Direction itu tujuan, arah. Jadi kalian termasuk orang yang memberikan arah.
dengan komen-komen kalian, like kalian, dukungan kalian yang memberikan aku arah kemana aku selanjutnya gitu. Jadi aku ngucapin makasih banyak buat semuanya. Aku bakal sering buat video tentang Gun Direction. Bisa jadi rumah kalian ku datangi, bisa jadi kalian ku ajak collabs. Pokoknya ada edisi khusus Gun Direction. Aku belum tahu apakah ini diupload setiap minggu atau enggak. Tapi yang pasti akan terus ada. Makasih banyak buat Gun Direction. Slow Clan di Boncengan.